keluar pakai itu ya. Jadi netizen, selamat siang. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Jadi kita mau serahin uang nih ya. Mau serahin uang kepada bapak yang kerja badut kemarin. Cuma gak enak ini badutnya ada dua gitu loh. Badutnya itu ada dua, kalau kita serahin di situ nanti gimana gitu loh. Apakah nih badut keluarga dia juga atau gimana ya? Saya gak tahu juga. Lihat sana aja Ben, lurus dulu Ben. Nah ini badutnya ada dua nih, pelan-pelan Ben. Nih. Tuh kan. Satu hijau, satunya yang tua. Tapi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu dalam ini siapa ya. Putar dulu Pak Ben. Kita putar dulu. Oh iya, uang ini titipan dari netizen ya. Itu total dana itu ada sekitar 16.400. Jadi uang itu ada 16.400. Kita mau kasihin dia semuanya. Cuma di situ ada badut satunya gitu loh. Kalau ada badut satunya itu nanti gimana? Kan jadi gak enak gitu loh kan. Tapi gak apa-apa, nanti kita coba lihat dulu. Ini uangnya udah saya siapin nih. Ini uangnya ada 16.400. Sebenarnya dia 16.330. Jadi saya genapin jadi 400. Jadi 16.400.000. Kita lihat ini ya. Kasih dua-duanya. Gimana kasih dua-duanya? Titipnya buat kakek itu. Atau suruh kakek naik mobil aja Amar ya? Oh iya. Kek, ikut ada orang mau sewa badut bilang ya. Mobil kan kayak gini sih gitu. Itu enggak ya, siapa. Cuman takut nih. Cuma ada melihat di dalamnya. Iya. Kek. Boleh buka. Buka topinya dulu. Nanti salah orang saya. Ada orang mau sewa badut. Bapak naik sini, naik mobil nih, Mar, naik Mar. Buka Mar. Ikut bentar, saya nak salam satunya. Naik Pak. Buka ya, terus. Matiin audionya tuh Pak. Kena kali itu Mar. Kena kaki jalan aja dulu Ben. Coba tarik lah Mar, Mar. Kecilin studio Mar. Matikan ini, matikan musiknya. Jadi ini kita arah ke sana dulu Pak Ben. Arah ke sana aja. Ke mana? Ke oh. Kafe Omni, Omni. Omni kafe ini. Lapar. Payah dah lapar, nak buka dia. Jadi ini kakek ya. Kek. Aduh, bapak tinggal di mana, Pak? Kita dari Kalimantan, Dek. Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Oh, jauh benar sini, Pak. Tadi satunya siapa tuh, Pak? Anak, Pak. Oh, anaknya. Oh, kalau tahu. Bukan, tadi itu mau ada titipkan uang buat kakek, cuma kan kalau saya kasih ke sana kan saya nggak enak karena barutnya ada dua belakang ya. Duduk sini nih Omni. Kakek udah minum belum? Bukain Mar. Yang di Grand Mall nih. Mar. Jalan gua enggak lama-lama, Pak.
Ini Pak ada titipan uang. Titipan uang dari teman-teman. Iya. Teman-teman badut ya, bukan teman-teman badut ya, teman-teman saya yang kemarin titip uang buat Bapak. Ini totalnya ada 16.400. Nah, ini Bapak pakailah dari teman saya, dari teman-teman netizen. Haha. Ya, kemarin Bapak saya posting ke media sosial. Banyak titip. Iya. Nah, Bapak tinggal di depan itu ya. Di depan ya. Saya kira dulu karyawan mall. Keren karyawan mall. Keren. Belajar masuk di mana ya? Di Kalimantan Selatan. Shelter. Iya, kasih satu bakula. Satu berapa kali. Emang udah lama kerja ini, Pak? Baru belum sampai 1 bulan. Kau udah tahu kita orang suka kan? Kan yang tahu. Iyalah dari Indonesia. Baik, kira tadi tuh kirain tadi tuh kawannya, kalau kita kasih uang itu kan nggak enak. Iya, ternyata bukan kawannya, iya. Anaknya. Ayo kita antar sana lagi Pak. Syukur ya. Mari Pak. Iya iya. Itu uang udah dikasih. Pak Ben. Jadi. Mengasihlah Bapak. Iya. Saya kan. Bukan saya nih Pak, ini teman-teman saya nih. Nih yang di handphone semua lagi nonton iya. Bapak nih. Maksud kita Bapak melindung-lindung sedikit sama kita. Kita apa daya di sini, Pak. Iya. Baru aja di sini. Jadi perantau Pak ya. Perantau ya, gitu. Ayo jadi, Pak. Belum tahu di sini, Pak. Naikin Mar, mobilnya Mar. Sama Bapak. Iya. Melindung sedikit. Ya, dari makan lah kita nih. Kita cuma jawab. Susah Banjarmasin Pak ya? Orang Banjarmasin Ben. Banjarmasin. Kakek saya di Banjarmasin Pak. Kita antar pulang lagi ya. Jadi uangnya Bapak gunain lah Pak, buat keperluan Bapak sehari-hari ya. Mudah-mudahan berkah. Itu juga bukan uang saya, itu titipan dari kawan-kawan itu Pak. Titipan dari netizen. Tadi tuh saya kira itu kawannya. Kalau kawannya kan gak enak kita kasih uang ke situ. Rupanya anaknya kita gak enak. Kalau anaknya kita kasih di lokasi. Kalau orang lain kan nanti gimana gitu kan. Itu uangnya 16.400 Pak ya. Terima kasih ya. Nah, dipakailah buat Bapak kegiatan personal. Saya kira dulu Bapak itu karyawan mall. Itu anak itu ya. Nah ini anaknya yang jauh nih Pak ya. Ya udahlah Pak. Dari Banjarmasin Pak ya. Iya Banjarmasin. Oke lah Pak. Makasih Pak ya. Ya ya. Hati-hati Pak. Emang gak bisa pakai auto kayu lah kita nih. Nah Pak, makasih Pak ya. Hati-hati Pak, saya pamit dulu. Mudah-mudahan berkah berdoa bersama keluarga. Ya, makasih. 80 tahun umurnya. Iya. Iya. Ini ada lantas nih Pak. Ini pasti mau ngasih Bapak badut ini. Mau ngasih Bapak nasi ini. Pak pamit Pak ya. Ya mari Pak. Assalamualaikum. Sudah? Makasih buat netizen semuanya. Nanti saya posting nama-namanya. Uangnya orang itu anaknya, itu rumahnya di depan ngekos gitu. Itu anaknya itu. Jadi jangan takut kalau mau ngasih uang ke dia. Karena rumah nih kos-kosannya di sini nih. Dia ngekosnya di depan nih, nih. Ini dia jualan. Bentar, Ben. Ini dia kerja. Ini kos-kosannya. Nah, jadi kos-kosan dia itu
di depan dia kerja. Jadi uang itu gak khawatir diambil orang, karena yang jaga itu anak dia. Nih, ini anaknya nih. Ah, yang baju hijau itu anaknya tuh. Nah, oke. Okay? Jadi kalau cerita uang, saya udah tahu saya kasih uangnya kemana. Karena sebelum kalian komen, saya udah tahu ini uangnya dikasih kemana. Nah, apakah kasih di rumah atau kasih di sini? Karena rumah dia ini di depan. Oh, thank you ya. Ah, jadi buat yang udah ngasih, makasih. Makasih, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan jadi ladang amal buat kita semuanya. Buat yang udah ngebantu share juga makasih. Ya, oke. Okay? Kadang-kadang netizen ini masalah duit kalut dia. Pak gini-gini, Pak. Padahal kita lebih tahu lagi sebelum kita ngasih, kan kita cek dulu, cross check dulu rumahnya di mana gitu loh. Makanya dua kali lewat gitu, Bu. Thank you. Assalamualaikum.